250 peserta ramaikan kompetisi e-sport Players UNKNOWN Battleground dalam gelaran Dinus Fest 2019. Kompetisi game online yang tengah booming ini berhasil menarik minat milenial dari kota Semarang maupun daerah lain. Meski didominasi pemain laki-laki, tampak pula gamers wanita yang ikut lomba. Permainannya pun cukup diperhitungkan karena berhasil masuk 10 besar. Kalau seru aja. Masih waktu luang. Apalagi lagi libur kayak gitu. Tapi main game apa aja? PUBG Mobile. Sama permainan di Mobile gimana? Pesan-pesannya? Meregangkan. Kalah atau menang? 8. Juara 8. Tiap pertandingan diikuti oleh 100 peserta dengan waktu 30-40 menit. Game PUBG dipilih karena dinilai menunjang skill kekompakan tim. Permainan itu dari setiap kategori itu dua kali permainan, jadi langsung akumulasi poin itu nanti sore. Berapa pemenang yang diambil, Mas? Pemenang itu untuk kategori SMA ada 3, juara 1, 2, 3, terus yang umum itu ada 4, juara 1, 2, 3 sama Moskill. Moskill itu Terminator. Selain lomba, Dinus Fest juga terdapat stand booth penuh perlengkapan PUBG. Pengunjung bisa berselfie dan bergaya layaknya avatar game. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.